Nah, ini dia teman-teman. Telur setengah matang. Halo Hafiz. Halo Hafiz. Hari ini Hafiz mau main masak-masakan ya? Iya. Iya, hari ini Hafiz mau masak apa? Ini apa namanya Hafiz? Coci. Oh, coci. Dingin. Yuk, sekarang kita potong ya, kecil-kecil ya. Aku aja. Oh, Hafiz aja yang memotong. Oke, hati-hati ya. Nih, pelan-pelan kita potong ya, teman-teman. Oke. Ya, hati-hatinya. Wow. Hebat sekali Hafiz motongnya. Oh iya, taruh dulu di situ ya. Awas, hati-hati ya. Nah, gitu. Nih, pegangin ya. Ini, sini. Oke, nah Hafiz potong pinggirnya. Coba, bisa? Potong lagi, nah bisa? Jatuh sosisnya. Kita taruh sini ya. Wah, hati-hati ya. Ini, iya betul, taruh situ. Ini potongannya habis. Ayo kita goreng ya teman-teman. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Ayo kita goreng. Nah, sekarang waktunya kita untuk nyalain kompornya ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka nih kompornya dan kita masukkan ke dalam minyak tanahnya. Lalu kita nyalain ya. Ayo kita nyalain. Wah, lihat teman-teman, apinya sudah mulai nyala. Kelihatan nggak apinya? Wah, lihat apinya sudah nyala. Wah, apinya nyala ya, Hafiz ya? Iya. Tuh lihat ini apinya besar sekali ya, teman-teman. Kita harus hati-hati ya. Jika ada api. Oke. Kita taruh penggorengannya. Oh iya, kasih minyak, Hafiz. Bisa? Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, cukup. Oke. Hati-hati sudah cukup, teman-teman. Nah, wah, keluar asapnya ya, Hafiz ya? Keluar asapnya. Wow. Kita tunggu api, apa, minyaknya. Sumbunya belum dinaikin. Bagaimana mau besar? Kita tunggu minyaknya sampai panas ya. Lalu kita goreng. Tapi suka makan sosis ya? Iya, tapi suka ya makan sosis ya. Wah, lihat teman-teman. Lihat ini. Dia sudah mulai naik ke atas. Berarti tandanya minyaknya sudah mulai panas. Ayo, waktunya kita masukin ya. Kita masukin ya, Hafiz ya. Hafiz mau masukin. Pelan-pelan aja ya, jangan dilempar ya. Begini masukinnya. Ya. Iya. Oke. Mau lagi? Yeay. Kita masukin ya. Oh, Hafiz mau lagi. Jatuh. Iya. Masukin. Pelan-pelan. Pelan-pelan, oke. Wah, sepertinya ini sudah penuh nih teman-teman. Lihat tuh. Kita masak sosisnya sampai matang ya. Ini sosisnya sudah mulai matang teman-teman. Wow. Iya, sosisnya sudah mulai matang. Wah, lihat teman-teman. Sosisnya sudah mulai matang. Wah, sudah mulai matang ya, Hafiz ya? Iya, kita balik-balik dulu ya. Kita balik-balik dulu. Wow, sepertinya rasanya enak ya, Hafiz ya. Kamu mau dikipas sama Hafiz? Iya. Ayo kita angkat. Kita
angkat sosisnya teman-teman. Ya, minyaknya ada yang berjatuhan teman-teman. Ya, kita tiriskan dulu ya. Ini untuk mengurangi minyaknya. Selanjutnya kita masukkan sosis-sosis yang belum kita masak teman-teman. Kita masak lagi ya. Oh, habis mau. Pelan-pelan ya, hati-hati ya. Oke. Kita masukin lagi ya. Mau lagi habis? Yeay. Muncat ya, hati-hati ya. Wow, kita harus hati-hati saat memasak ini ya teman-teman. Soalnya panas. Wow. Kita ratakan dulu ya. Kita ratakan dulu. Kita ratakan dulu. Ini lihat, ini sosis yang sudah matang teman-teman. Wow, warnanya cantik sekali ya. Habis, minta piring yang itu dong, yang warna putih. Oh iya betul. Sini, sini minta dong. Oke, terima kasih. Wah, kita taruh ya di piring teman-teman. Kita tunggu sampai dia dingin ya. Ini kita masak sosis selanjutnya ya, kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya. Lihat ini bentuk apa, warnanya sudah mulai kecoklatan, artinya sebentar lagi mau matang teman-teman. Habis, ini lihat sosisnya udah matang. Ayo kita angkat ya. Kita kecilin dulu sumbu kompornya ya. Wah, lihat. Sudah matang, lihat warnanya sudah berubah kecoklatan teman-teman. Wow, wadidaw. Iya tuh. Kita tiriskan dulu ya. Habis juga mau telur ya? Ya. Kita masak telur ya. Oke. Wah, habis ternyata juga mau telur. Ayo kita masak telur ya teman-teman. Kita naikkan dulu sombongnya. Oke, kita pecahkan telurnya ya teman-teman. Wah, lihat ini banyak. Ini besar sekali teman-teman. Ini kita pindahkan ke sini. Oh ya, taruh sini ya. Dari mana? Dari sini. Telurnya. Oh, telurnya dari sini. Oke. Wah, ini lihat telurnya teman-teman. Ini habis mau telur yang lembut. Habis mau telur yang lembut ya. Oke, kita balik dulu ya. Kita bikin telur setengah matang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini sudah mulai jadi. Nah, ini kita bikin telur setengah matang karena Hapi sangat suka dengan telur setengah matang. Kita kecilin dulu ya sumbu kompornya. Kita angkat. Iya teman-teman, telur setengah matang. Ini cocoknya. Iya. Nah, ini dia hasil masakan kita hari ini. Telur setengah matang dan sosis goreng. Waktunya kita makan nih habis. Kita dadah dulu ke teman-teman. Dadah. Dadah. Opa.